Di era globalisasi seperti sekarang ini, masyarakat dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang ada, tidak terkecuali kepada madrasah. Untuk itu, guna menguatkan kepemimpinan Kepala Madrasah Sekabupaten Kebumen, mereka mengikuti seminar yang bertajuk Penguatan Kepemimpinan Kepala Madrasah di Era Milenial. Dalam acara yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Kebumen ini, menghadirkan Sekjen Kemenak RI Profesor Dr. Pil HM Nurholis Setiawan MA. Pada penjelasannya, Profesor Nurholis menjelaskan bahwa sebagai seorang pemimpin harus terus belajar dengan melihat perkembangan zaman yang ada. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga harus dipelajari. Kepala madrasah dituntut untuk update, apalagi mereka berhadapan langsung mendidik generasi milenial. Hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Kanwil Jateng, Pok Jawas, Kepala Kemenak Jawa Tengah, Kepala serta Pejabat di lingkungan kantor Kemenak Kebumen. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Itu adalah kita familiar dengan kita tentu ngaji secara rutin atau ada yang tidak rutin.